Saudara Wali Kota Medan sekaligus kader PD Perjuangan Bobi Nasution akhirnya resmi mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Prabowo Gibran. Hal itu diungkap menantu Presiden Joko Widodo ini di hadapan relawan barisan pengusaha pejuang di Jakarta. Menurut Bobi, pasangan Prabowo Gibran merupakan pasangan ideal untuk memimpin Indonesia selanjutnya. Untuk itu, yang kita nantikan bersama. Dalam kesempatan ini Pak Prabowo, ingin saya sampaikan dan ingin saya pastikan, kami yang berdiri dan yang duduk ataupun DPP yang ada di daerah, kami yakinkan, kami pastikan kalau Pak Prabowo itu ada di hati kami, Pak. Kami sampaikan dan kami pastikan apa yang Bapak usung, program yang Bapak sampaikan itu ada di kepala dan di pikiran kami. Yang hari ini kami mendeklarasikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi Pak Prabowo kalau bahasa anak Medannya, mudah-mudahan aman ini barang, Pak. Pak Prabowo hari ini membuktikan bagaimana Mas Gibran, Pak Prabowo percaya untuk menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo. Sangat luar biasa. Sebelumnya Ketua DPP Bidang Kehormatan PD Perjuangan Komarudin Watubun memastikan tak boleh ada kader PDIP yang bermain dua kaki. Hal ini diungkap Komarudin pasca pernyataan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Kalau begitu, kamu tetap harus memilih salah satu, nggak bisa main dua kaki. Kembali, berapa hari ini silakan pikir baik-baik, lalu kembalikan KTA partai sebagai pengunduran diri di DPC PDI Perjuangan Kota Medan.